Angkot jurusan Kuda Mati Ambon ludes dilalap si jago merah, tidak ada korban jiwa. Sebuah minibus ludes terbakar di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall, Kota Ambon, Senin 16 Mei 2022. Mobil disinyalir adalah angkutan kota jurusan Kuda Mati dengan nomor polisi DE1597. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, kobaran api cukup besar dengan sekejap menghanguskan mobil tersebut. Tak berselang lama, 3 unit mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. 20 menit kemudian, api dapat dipadamkan. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun sempat menimbulkan kemacetan akibat warga yang menonton di sekitar jalan. Nampak juga aparat kepolisian mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun disinyalir api berasal dari tangki penampungan BBM. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.